Kongresan Surabaya mau merusak jenengku. Aku kerja sorok hebong Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terekam ngamuk di kawasan Jalan Setail gegara ulah juru parkir liar. Eri Cahyadi pergoki wisatawan Kebun Binatang Surabaya atau KBS digetok harga parkir mobil sebesar Rp35.000. Ia pun mengambil langkah mengamankan juru parkir dan meminta untuk mengembalikan uang wisatawan KBS. Eri Cahyadi pun berniat melaporkan jukir liar itu ke polisi. Tak hanya jukir yang diamankan, Eri Cahyadi juga memanggil anggota Dinas Perhubungan Surabaya yang berjaga di kawasan wisata KBS untuk evaluasi. Ia menanyakan kinerja Dishub yang dianggap kecolongan getok harga ini. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya itu rupanya telah mendapatkan laporan lewat media sosial perihal harga parkir yang selangit. Ia pun memutuskan untuk turun tangan mengecek sendiri ke lokasi. Saya kan punya ya, laporan dari DM saya, Instagram. Setelah itu ada laporan dari WA ke masyarakat ke saya. Di Instagram saya itu ada laporan bahwa dari Lamongan itu pada waktu parkir di KBS itu ternyata sudah ada yang mengarahkan. Nah, kemudian setelah baca DM itu, saya langsung turun ke lapangan. Setelah turun ke lapangan, ternyata pas ada orang di sana, saya berhenti, orangnya agak berdebat, saya berhenti, saya tanya, saya turun, berapa bayarnya? Rp35.000. Nah, ternyata di situ, saya bilang, kami ngisi-ngisi ini Surabaya, di Wonjobo Surabaya melbu, jadi koyong ini rusak. Disitulah saya minta teman-teman di Sub mulai hari ini, tidak ada lagi parkir liar di Surabaya. Teman-teman di Sub, Pak Tujung, yuk ngomong ini Pak Tujung. Saya minta tadi semuanya, tempat wisata, taman, itu harus ada di Sub yang menjaga sampai jam 10 malam. Sehingga tidak ada lagi tempat parkir liar di Pak Tujung. Jadi saya perintahkan, mulai hari ini tidak ada parkir liar lagi di Kota Surabaya. Itu balik di Sub kejar pertolongan. Ini saya turun sendiri, pakai mata saya sendiri, saya lihat sendiri. Akhirnya saya perintahkan tidak ada lagi parkir liar. Jadi seluruh tempat wisata, seluruh taman, seluruh tempat-tempat punggu itu harus ada di Sub yang menjaga di sana. Untuk memastikan bahwa titik itu sudah dikelola oleh jukir yang dibawanya di Sub dengan tidak ada lagi pembayaran yang melebihi dari karcis parkir. Pak Tujung, saya minta hari ini mengevaluasi semua kerja di Sub.